Bagi sebagian orang kaya, punya jet pribadi bukan lagi persoalan kebutuhan. Sekarang, punya jet pribadi menentukan siapa dan seberapa kaya mereka. Pesawat jet pribadi yang bermerek seperti Boeing, Bombardier, Gulfstream, dan lainnya menjadi favorit para public figure yang punya gojek banyak. Harganya tak tanggung-tanggung mencapai puluhan miliar bahkan triliunan. 10 pesawat jet pribadi termahal di dunia. Cessna 680 Surfrider. Pesawat ini termasuk yang paling murah dalam daftar ini. Harganya dibanderol sekitar 18 juta US dollar. Artis dunia Harrison Ford salah satu yang punya tunggangan mewah ini. Kawakan Tom Cruise punya pesawat ini. Harga dari pesawat yang bisa menampung 19 orang ini adalah 36 juta dolar atau sekitar 495 miliar rupiah. Pesawat berpenumpang 14 orang ini harganya sangat mahal, sampai-sampai artis Celine Dion, Oprah Winfrey, hingga sutradara ternama Steven Spielberg harus merogoh 42 juta US dollar atau sekitar 572 miliar rupiah. 6. Gulfstream G550. Atlet Tiger Woods punya burung besi ini. Harganya mencapai 53,5 juta US dollar atau sekitar 728 miliar rupiah. Dan hebatnya, pesawat ini bisa terbang non-stop selama 12 jam. 5. Boeing 757. Salah satu kandidat presiden Amerika Serikat mendatang, Donald Trump membeli pesawat dengan harga 1,3 triliun rupiah.
mencurigakan. Diperkirakan pesawat dengan fasilitas lengkap